Selangor yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau, Polisan IDK Surau, yang dikasih Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Hilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, mari saya kongsikan kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mahbub Maulana Nabi Hatil Qulub bagi Syaikh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, ulama Kelantan, yang beliau nukilkan daripada kitab Lubabul Hadis, iaitu kitab Saripati Hadis karangan bagi Syaikh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, terpanggil Imam Suyuti. Pada tangan saya tulisan Rumi surat 19. Tanbih, peringatan. Tak dapat tiada bagi orang yang menuntut ilmu itu daripada membaikkan niatnya, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bihusnil niyyati min a'malil akhirah, wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirati thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Artinya lebih kurang, beberapa daripada amal dirupakan dengan rupa amal dunia, kemudian jadi ia dengan baik niat itu daripada amal akhirat. Dan beberapa daripada amal dirupakan dengan rupa amal akhirat, kemudian jadi ia daripada amal dunia dengan sebab jahat niat. Maka sayugianya hendaklah bagi barang siapa hendak berbuat suatu kebajikan, bahawa menghadir akan niat, maka diniatkan dengan dia akan wajah Allah Ta'ala, iaitu keridaan Allah Ta'ala. Kerana barang siapa membukakan atas dirinya pintu kebajikan, dibukakan Allah atasnya 70 pintu kepada petunjuk. Dan barang siapa membukakan atas dirinya pintu kejahatan, dibukakan Allah atasnya 70 pintu kepada khazlan, iaitu tiada dapat petunjuk. A'udzubillahi minadzalik. Maka pintu kebajikan itu daripada baik niat, dan pintu kejahatan itu daripada jahat niat. Maka apabila berniat hamba akan kebajikan, diberi pahala atasnya. Dan jika tiada ia berbuat akan dia sekalipun, niat sahaja nak buat baik dah dapat pahala, walaupun belum buat. Kalau dah buat, 10 kali ganda pahala ni. Seperti yang tersebut dalam Musnad Abi Ya'la, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, dikurang mahkumnya, firman Allah Ta'ala bagi malaikat hafazah pada hari kiamat, surat olehmu, tulis olehmu bagi hambaku begini-begini daripada pahala. Maka kata malaikat hafazah, malaikat hafazah ni malaikat penjaga, iaitu rakib dan atid, yang mencatat amalan kita di dunia. Jadi kata malaikat hafazah, tiada kami ketahui akan demikian itu daripadanya. Kat dunia tak ada tulis pun, tak ada buat pun, dan tiada di dalam suratannya, kami pun tak tulis. Maka firman Allah Ta'ala bahawasanya ia berniat hendak berbuat akan dia. Niat seseorang tu malaikat rakib dan atid tak tahu. Baik, hikayat cerita bahawasanya dua orang bersaudara adalah cukuplah rasanya, cukup kadar ni kelebihan ilmu dan ulama mudah-mudahan yang bab ni bab niat lah. Jadi saya dan tuan-tuan, mari kita baiki niat kita semata-mata kerana Allah Ta'ala, insyaAllah. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan, insyaAllah. Baik, mari kita sambung pembacaan kitab Damah Beruntut pada menguraikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji bin Abdul
bin Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang kedua. Muka surat 54. Babul Qirat. Surat 54, Babul Qirat. Perkataan Qirat itu diambil daripada perkataan Qardun. Asal maknanya potong. Tetapi di Babul Qardi, di Bab Al-Qardi yang lepas dahulu itu, perkataan Qardun digunakan pada hutang. Dan Al-Qirat di sini maknanya pada syarak, iaitu pemodal, tuan punya modal. Bersetuju mewakilkan modalnya kepada pengusaha supaya mengusahakan sesuatu perniagaan secara berkongsi dan untungnya dibahagi antara keduanya. Ha. Kalau istilah kita panggil apa ni? Dia pemodal, dia suruh seseorang ataupun wakil mengusahakan, dia tak buat apa-apa, dia kurangkan modal. Kemudian untung bahagi dua. Sebab sebab pekerjaan ini dinamakan qirat yang bermakna potong juga, kerana kenapa dipanggil qirat ataupun potong? Kerana pemodal seolah-olah seperti memotong sebahagian daripada hartanya diberikan kepada pengusaha dan bersetuju memotong daripada keuntungan diberi kepada pengusaha yang tersebut. Qirat ini dinamakan juga dengan mudharabah yang diambil daripada perkataan darbun, bermakna musafir atau mengembara atas muka bumi. Kerana biasanya orang yang berniaga itu selalu pergi ke luar negeri. Biasanya lah, tak semestinya. Orang Mekah panggil qirat atau mu'aradah, manakala orang sebelah Iraq panggil mudharabah. Bank Islam dalam penerangannya saya lihat mentakrifkan mudharabah demikian. Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik modal dan pengusaha, di mana pemilik modal bersetuju membiayai sepenuhnya sesuatu projek perniagaan atau pelaburan, dan pengusaha bersetuju mengusahakannya secara berkongsi untung dengan nisbah pembahagian untung yang dipersetujui lah. Tak mesti 50-50, mungkin 60-40, mungkin 70-30, yang dipersetujui lah, setuju bersama lebih dahulu. Baik, satu nota kakinya, satu sandarannya ialah ijma' ulama, kesepakatan ulama. Maknanya Quran hadis tak ada, hukumnya tu diambil daripada ijma' ulama, kesepakatan ulama. Itu sebab penting ijma' ulama. Pendapat para ulama tu, kesepakatan ulama penting. Pasal apa? Ada hukum tertentu tak ada dalam Al-Quran dan hadis. Maka benda tu berlaku. Jadi nak rujuk macam mana? Ijma' ulama. Sebab sumber dalam Islam ni, sumber hukum, satu Al-Quran, dua hadis, tiga ijma' ulama, empat kias. Kias tu pun daripada ulama juga. Kias daripada Quran dan hadis. Baik, sandarannya ialah ijma' ulama dan berpegang kepada hadis. Ada hadis bahawa Nabi SAW ada menjalankan perniagaan daripada harta, yang ni wang atau modal, daripada Siti Khadijah. Diperniagakan ke negeri Syam. Siti Khadijah tu asal nama sebenar Khadijah, tak sahaja Siti tu orang Melayu tambah. Antara dua lah, sama ada Siti tu nama perempuan yang baik ataupun singkatan daripada Sayyidatina, penghulu kami. Baik, jadi itu sumber hukum. Boleh juga panggil pelaburan. Boleh juga dipanggil pelaburan. Kedua-dua takrif ini lebih kurang sama tujuannya. Rukun qirat atau mudharabah ini 6 perkara ada rukunnya. Pertama, pemodal. Tuan punya modal, tuan punya duit. Disebut malik, raja yang berkuasa menguasai modal tu lah. Kedua, pengusaha disebut amil. Macam amil zakat, yang mengusahakan. Ketiga, urusan atau usaha disebut amal.
Ya, kerjanya tu, urusannya tu. Keempat, keuntungan atau laba. Ha. Kelima, sirah iaitu ijab dan qabul. Keenam, harta iaitu modal, disebut ra'sul mal, kepala harta. Disyaratkan harta atau modal itu ialah wang yang diketahui jenisnya seperti emas atau perak atau rial. Ha, ringgit diterimalah. Kadarnya seperti 1,000, 2,000. Dan sifatnya jika ada seperti rial berbunga atau licin. Ha, maknanya apa nama bentuk, apa nama duit itulah. Dan yang ditentukan muayyan, yang mana modal ini diserahkan kepada pengusaha. Maka tidaklah sah kirat dengan emas atau perak yang belum dicetak jadi mata wang. Demikian juga emas pakaian seperti gelang, perhiasan, perhiasan atau mata benda seperti kain, baju dan sebagainya, atau yang tiada diketahui jenisnya atau kadarnya, atau yang tiada tentu seperti wang dalam tangan orang. Dan tiada sah juga jika disyaratkan modal disimpan pada tangan orang lain daripada pengusaha. Dia mesti jadi mata wang lah. Disyaratkan pada pemodal sama macam syarat pada mewakil di bab wakalah atau ikalah. Wakalah tu ikalah. Wakalah atau ikalah. Satu wakalah. Iaitu orang yang ada kelayakan menguruskan hartanya, bukan kanak-kanak atau gila atau bankrupsi. Dan disyaratkan pada mengusaha seperti mewakil jua. Tambah lagi disyaratkan pengusaha itu, ini pengusaha, disyaratkan pada pengusaha kan? Disyaratkan pada pengusaha seperti mewakil jua. Tambah lagi disyaratkan pengusaha itu menjalankan perusahaan kirat ini dengan sepenuh masa. Maka tidak sah disyaratkan ia membuat kerja yang lain atau sambil lewa. Dan tidak sah jika pengusaha itu buat tetapi pemodal tidak disyaratkan dan tidak sah jika pengusaha itu buta tetapi pemodal tidak disyaratkan celik. Pemodal boleh kalau buta, pengusaha tak boleh, dia nak meniagakan duit tu. Disyaratkan pada urusan yakni amal bahawa keadaannya dalam urus niaga dengan diberi izin kepada pengusaha pada menjual dan membeli barang perniagaan, dan tiada disempitkan kerja itu ke atasnya. Maka jika diberatkan atasnya kerja dengan disuruh beli gandum, disuruh kisar, disuruh buat roti dan disuruh ia menjualnya, nescaya rosak fasid atau fasad kiratnya itu. Dah serah-serahlah yang nyibuk. Ambil orang macam itulah, diserahkan sepenuhnya lah. Dan tiada sah disyaratkan mesti beli barang ini atau umpamanya, atau barang yang jarang adanya, atau disuruh berniaga dengan orang yang tertentu dan sebagainya daripada urusan yang sempit. Jangan menyusahkan dah. Awak dah serah dah lah. Awak suruh tu suruh ni, baik awak je yang buat. Macam itulah lebih kurang tu kan. Dan lagi disyaratkan jangan ditetapkan kirat itu dengan masa yang tertentu seperti setahun, lepas itu tiada boleh berjual beli lagi. Dalam masalah ini ada 6 huraian. Sikit-sikit ya. Alif ataupun yang pertama, saya berkirat dengan anda setahun. Mungkin diterangkanlah. Ba, atau yang kedua, saya berkirat dengan anda setahun, lepas itu anda tak boleh berkuasa lagi. Ta, yang ketiga, saya berkirat dengan anda setahun, lepas itu anda tak boleh berjual lagi. Sa, saya berkirat dengan anda setahun, diam seketika, ini berselang masa, kemudian ia berkata lepas itu tidak boleh membeli lagi.
Keempat-empat huraian ini tidak sah qirat, ada masa dia bagi tempoh. Jim, saya berqirat dengan anda setahun, terus sambung, jangan membeli lagi lepas itu. Ha, macam sama yang atas kan. Jangan membeli lagi lepas itu. Dia tak bagi beli je lah. Yang atas ni tak boleh berjual lagi. Dia tak bagi jual. Ha, saya berkirat dengan anda dan jangan membeli apa-apa lagi lepas tahun. Pada kedua-dua huraian ini, jim dan ha sah kirat. Kerana boleh dapat keuntungan dengan menjual sahaja lepas itu. Dia cuma tak bagi beli. Jual boleh lagi. Disyaratkan pada keuntungan, hendaklah dibahagi antara keduanya dan diketahuikan peruntukan masing-masing persennya. Kalau cerita piramid, 25%. Itu apa? Nak jual orang. Dulu cerita tu masih hamba lagi kan? Masih ada hamba. Nak jual. Siapa marah, kena jual. Sekali, yang nak jual orang tu yang kena jual. Itu pengajarannya apa tu? Itu emosi tu yang jaga. Nak pandai kawal emosi. Tak pandai kawal emosi, kena jual. Siapa dah buat perjanjian hitam putih? Emosi eh? Penting juga cara mengawal emosi. Kalau kat sekolah, kadang budak yang kena denda kan budak yang kena provoke. Cerita kat sekolah, si A cuma ngejek-ngejek, si B geram, tak pandai kawal emosi, geram. Geram pak ketumbuknya. Yang A ni cuma ngejek-ngejek je, tak numbuk. B yang numbuk, B yang kena. Yang berat kena hukuman B lah. A tu kita salah jugalah kalau ada bukti kan, ngejek-ngejek. Tapi B yang lebih kena hukum pasal apa? Dia dah main apa nama, tubuh badan dah bersentuh. Dah mula berkasar lah. Kan? Kawal emosi. Kawal emosi. Contoh juga cikgu kawal emosi juga. Budak buat hal, cikgu yang tak tahan emosi, marah. Rotan dah tak boleh sebarangan. Guru disiplin pun kena minta kebenaran ibu bapa. Buat surat, dibenarkan baru boleh rotan. Guru besar boleh. Pengetua guru besar boleh, tak perlu minta kebenaran. Kena ni juga, kawal emosi. Cikgu lagi macam-macam emosinya terganggu. Baik-baik sambung kan? Baik, jadi peruntukan masing-masing, ikut peruntukan. Seperti setengah, 50-50 atau 1/3. 1/3. Pandai-pandailah bagi kan, 33% lah lebih kurang yang disebut dalam akad. Ikut dalam akad. Maka tidak sah qirat jika keuntungan terpulang kepada satu pihak saja. Atau dibahagi kepada kedua-dua pihak secara tak tentu, mubaham, samar-samar. Ni berapa? Nantilah. Ada lebih kurang je lah. Tak boleh. Dia nanti akan berbangkit nanti. Dah sampai masa dah untung. Ni aku lebih lah pasal aku modal. Aku yang kerja, lu tak kerja, duit kau gitu je, tak bertambah. Kerana tiada diketahuikan berapa bahagian pengusaha. Atau diberi sebahagian daripada keuntungan itu kepada orang lain. Satu nota kakinya, mungkin share kosong termasuk dalam golongan ini. Share kosong, dia tak ada modal apa-apa, dia pula dapat untung. Tetapi sah qirat jika pemodal berkata, saya berqirat dengan anda dan keuntungannya antara kita berdua. Jika itu jadi ia separuh seorang. 50-50 lah. Bahasa tu pun nak kena jelas juga kan. Di dalam qirat ini diharuskan berbilang pemodal. Bukan satu je boleh. Lebih daripada seorang. Ada had? Tak ada. Demikian juga pengusaha. Pengusaha pun boleh ramai. Dan tentang keuntungan, boleh diberi lebih kepada satu pengusaha dan kurang kepada pengusaha yang lain. Boleh juga. Awak kerja berat sikit, dapat besar sikit lah. Ini kerja ringan je ni, ni sikit je lah share ni, boleh.
dan keuntungannya menurut nisbah modal masing-masing. Kalau apa nama ni, pemodal tu tadi ikut nisbah modal lah. Laburan, sama laburan lagi. Disyaratkan pada sighah kataan, iaitu lafaz ijab dan qabul, bagaimana disyaratkan pada bab jual beli. Umpama pemodal berkata qarat tuka. Ini bukan karat, karat bahasa Arab qarat. Qarat tuka. Artinya saya berkirat dengan anda. Maknanya sama macam katanya amal tuka fi kada ala annar ribha bainana. Artinya saya lantik anda berusaha menjalankan perniagaan wang saya dan untungnya antara kita berdua dan diterima oleh pengusaha serta merta dengan berlafaz katanya saya terimalah demikian itu. Itu sigoh. Tapi masalah sekarang pelaburan dah tak ada sebut sigoh semua. Itu kita kias daripada jual beli yang sebelum ni lah. Jual beli yang saya beli saya jual pun dah tak ada sebut. Kita ambil kias yang tu lah. Maknanya mungkin ada surat perjanjian, itu cukup lah tu sebagai ganti sigwah tu, hitam putih tu. Pengusaha yakni amil tidak boleh mengikat perjanjian kirat dengan orang lain. Maka jika dilakukannya bersama dengan orang lain dan untung untuk di bahagiannya dibahagi sama, tiadalah sah kiratnya itu. Dan segala usaha yang diusahakan oleh pengusaha yang kedua itu dengan tiada izin pemodal disifatkan seperti merampas, mencuri. Dan apa barang yang dibelinya sama ada tunai atau hutang daripada modal kirat itu tiada sah. Jadi pengusaha tak boleh ikat perjanjian dengan orang lain. Dia pengusaha, dia sub dengan orang lain pula. Ni aku ada modal, kau tolong usahakan. Dia sub orang lain. Maka segala keuntungan yang dapat daripada jual beli itu terpulang kepada pengusaha yang pertama, kerana pengusaha yang kedua itu sebagai wakil sahaja daripadanya. Dan pengusaha yang pertama kena membayar upah semasa kepadanya. Upah pengusaha yang pertama lah yang kena, awak yang sub kan. Sekiranya akad kirat itu batal, batal atau batil dengan sesuatu sebab seperti dihadkan masa berniaga, segala usaha yang dilakukan oleh pengusaha itu sah semuanya kerana ia membuat kerja dengan ada izin. Tetapi segala keuntungan jadi hak bagi pemodal dan ia yakni pemodal wajib membayar upah semasa kerana ia yakni pengusaha tiada bekerja dengan percuma. Kecuali kalau tuan punya yakni pemodal berkata semua keuntungan terpulang kepada saya, ketika itu pengusaha tidak terhak mendapat upah sebab kirat sudah batal. Kena buat janjian betul-betul lah. Memang kuasa sebenar tu pada pemodal. Boleh jadi batal jika dihadkan masa tu kan. Dalam hal urusan kirat ini, hendaklah pengusaha bersungguh-sungguh mencari barang dengan cukup teliti dan berhati-hati. Maka tiada harus dijual barang dengan rugi yang banyak dan tiada harus dijual secara berhutang dengan tiada izin pemodal. Tetapi harus ia berjual barang dengan barang sekalipun tiada izin pemodal. Pemodal dan pengusaha harus memulangkan balik barang yang telah dibeli oleh pengusaha dengan sebab ada cacat. Pemodal dan pengusaha harus memulangkan balik barang yang telah dibeli oleh pengusaha dengan sebab ada cacat. Sekiranya tiada faedah disimpan, jika berselisih antara keduanya, pengusaha dan pemodal, umpama kata pemodal tidak ada guna disimpan barang itu dan berkata pengusaha ada gunanya, terpulanglah kepada hakim memutuskan mengikut maslahat, iaitu kepentingan mana yang ada faedah. Kena jumpa hakim pula, mahkamah syariah kalau asalnya lah. Tak tahulah mahkamah syariah kalau di Malaysia ni ada tak
apa bahagian permodalan usaha ni, ya. Pengusaha tidak harus menjadikan pemodal sebagai pelanggannya. Kau pakai duit pemodal, kau jadikan pemodal untuk pelanggan pula. Tak boleh dengan menjual barang kirat kepada dia. Kerana barang itu hartanya sendiri, dia punya, kau suruh beli. Tak boleh. Adapun kalau barang orang lain, umpama pengusaha itu jadi wakil daripada orang lain bagi menjualkan barangnya, ketika itu harus ia berjual beli dengan pemodal itu boleh. Barang orang lain bolehlah. Kadang-kadang benda kelakor, tapi hukum diterangkanlah, buat hukum kan, takut terbuat. So insya'ala azan tu sama sikit. Allah.
Tiada harus pengusaha membeli barang pengusaha. Tiada harus pengusaha membeli barang perniagaan lebih daripada modal kirotnya. Jika dilakukan dengan sekali akad, nescaya tiada sah belian itu. Tiada harus, tak boleh wang modal dibawa musafir ke tempat lain melainkan dengan izin pemodal. Dan tiada harus, tak boleh digunakan wang kirot untuk belanja dirinya sama ada di dalam tempat mukimnya atau dalam masa musafir. Satu, nota kakinya tersebut di dalam I'anatul Talibin Ta'arab Masyhur di Pondok Pesantren Madrasah yang belajar Ta'arab, Juzuk 3 muka surat 102. Demikian. Wala yamunu ay la yan la yunfiku minhu ala nafsihi khadaran wala safaran di anna lahu nasiban minar rihi fala yastahiqqa syai'an akhara falau syari falau syurita al muwanatu fil aqdi fasada. Artinya pengusaha tidak dileluskan mengguna belanja untuk dirinya daripada wang kirat sama ada ketika dalam negeri atau di luar negeri, kerana dia sudah ada habuannya dari keuntungan. Dari itu tidaklah ia terhak apa-apa lagi. Maka jika disyaratkan belanja itu dalam akad, nescaya rosak akad itu. Dan tersebut dalam syarahnya, demikian Melayunya, belanja belanja kerana kirat boleh dan wajib diambil daripada wang kirat, kerana yang demikian itu termasuk dalam maslahat perniagaan, kepentingan perniagaan. Jadi ikut berapa banyak modal yang diberi, yang lebih tertanggung atas pengusaha mengerjakan apa-apa yang biasa berlaku pada berjual beli, seperti melipat kain, menimbang benda yang ringan seperti emas dan perak, melainkan benda-benda yang berat, tiadalah wajib ia menimbang. Dan memindahkan barang-barang itu ke kedai-kedai yang disewa dengan sewa semasa pada adat. Adapun barang-barang yang tidak mesti ia mengerjakannya, seperti sukat menyukat dan mengawal barang-barang itu, ia boleh upah orang mengerjakannya daripada wang kirat. Tapi jika ia buat sendiri, tiadalah ia berhak mendapat upah. Mana-mana kerja yang mesti ia, yakni pengusaha itu mengerjakan dengan sendirinya, jika diupahnya orang lain mengerjakannya, maka upah-upah itu kenalah pengusaha itu sendiri membayarnya. Tidak harus diambil daripada wang kirat. Jadi wang kirat tu untuk beli barang. Upah kerja-kerja tu daripada keuntungan tadi. Pengusaha akan memilih bahagiannya daripada keuntungan apabila telah berbahagi, masa bagi-bagi nanti, dividen. Tidak dengan lahirnya sahaja nampak ada untung, ketika itu ia belum memilih lagi. Kerana kalau ketika lahir, zahirlah nampak untung sudah memilih, itu termasuk dalam bab syarikat, bukan kirat. Beza kirat dengan syarikat lah.
harta, yakni wang atau barang yang ada di dalam tangan pengusaha itu adalah sebagai amanah. Ia tidak kena mengganti jika berlaku kerosakan atau kehilangan dengan tiada kecuaian daripadanya. Kalau kecuaian daripadanya kenalah. Maka wajib mengganti dengan sebab cuai atau dengan sebab dibawanya berlayar pergi mana-mana dengan tiada izin. Tetapi boleh diterima cakapnya, kataannya dengan sumpah, kena bersumpahlah, wallahi wabillahi watallahi. Betul-betul bersumpah. Bukan saya sumpah demi Allah, demi Quran. Itu sumpah budak-budak dulu. Dia kena sebut tu, wallahi wabillahi watallahi. Tapi yang buat main lah. Boleh diterima cakapnya dengan sumpah mengatakan binasa barang-barang itu dengan memberi alasan bagaimana berikut. Alif, tiada menyatakan sebab. Dia tak sebut sebab. Barangnya rosak, saya bersumpah. Sebutlah, dia sebut kata-kata sumpah tu. Barangnya hilang, sebab, sebab dia diam je, dia tak sebut sebab. Tapi dia bersumpah. Ba, ada menyatakan sebab yang tersembunyi seperti kecurian. Ada menyatakan sebab yang tersembunyi seperti kecurian. Ta, ada menyatakan sebab yang nyata seperti kebakaran. Sembunyi kan apa, kecurian kan orang tak nampak. Kena curi lah, hilang. Kalau ada menyatakan sebab yang nyata seperti kebakaran yang tidak diketahui umum. Kebakarannya tak masuk berita lah contoh kan. Itu kena bersumpah. Sa, ada menyatakan sebab yang nyata seperti kebakaran yang diketahui berumum tapi halnya ada tuhmah, ada tuduhan, masuk berita contohnya. Keempat-empat huraian ini, alif, ba, ta, sa, diterima cakapnya dengan sumpah. Kena bersumpah. Jim, ada menyatakan sebab yang nyata seperti kebakaran yang diketahui berumum, masuk berita contohnya, dan halnya tiada tuhmah, tak ada tuduhan, dibenarkan cakapnya dengan tiada sumpah. Memang jelas kebakaran. Ha, tiada tahu akan sebab yang nyata. Ada sebab yang nyata tapi tak tahu apa dia. Kenalah ia mengadakan saksi menerangkan betul adanya sebab itu dan bersumpah. Kena tambah lagi saksi. Baik, jadi kalau berlaku, tengoklah balik dia punya formula tu kan, mana yang kena. Tak kena dengan salah satu, buka kitab lain pula yang lebih perinci. Jika berlaku kerugian pada kirat dengan sebab harga barang jatuh, macam mana harga dah jatuh, atau dengan sebab harga barang yang nak jual pun lah, harga barang yang nak dibeli naik je, atau dengan sebab ada cacat atau binasa setengah-setengahnya lepas pengusaha bersungguh-sungguh menjalankan urus niaga. Dia bukan duduk diam saja, dia dah usaha dah. Hendaklah ditampung kerugian itu dengan keuntungannya. Daripada keuntungan yang dah ada, kalau dah ada lah, tampung, cover balik. Ringkasnya pada kirot ini, dia punya kesimpulannya, kedua-dua pihak, si pemodal dan juga pengusaha, bersama-sama mendapat keuntungan jika ada untung, dan bersama-sama menanggung kerugian jika rugi, ikut nisbah masing-masing. Tetapi apa kekurangan yang berlaku sebelum menjalankan urus niaga tidak boleh ditampung dengan keuntungan, malahan dikira daripada kepala modal, daripada modal asal. Baik, cukuplah kadar ni tentang kirot ni, lebih kurangnya tentang pelaburan. Nanti kita akan sambung lagi insyaAllah. Kirat boleh fasah, boleh dibatalkan. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, untuk kita amalkan dan sampaikan insyaAllah. Aku lukau lihada wa astagfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa astagfiru wa ya fawzal mustagfirin wa ya najatat ta'ibin sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.